Oke, sebenarnya kayak gini-gini tuh udah nggak asing banget ya buat lo yang udah tahu lah, tahu banget lah ya. Nih gue bacain nih, kayak gini-gini tuh seru banget buat dibahas. AS ngamuk lihat jeroan HP Huawei ternyata ditemukan ini. Ini ujung-ujungnya apa? Masalah apa kawan? Ya gitulah. Tapi daripada banyak bacot, gue coba langsung bacain beritanya. Otoritas Amerika Serikat dikabarkan sedang memeriksa perusahaan chip asal Taiwan ya. Pemeriksaan tersebut karena diam-diam membantu Huawei yang sudah sejak lama masuk ke daftar hitam AS. The Information mengabarkan bahwa Departemen Perdagangan AS membuka penyelidikan atas TSMC ya, yang dicurigai melanggar aturan ekspor AS karena diam-diam membuat chip AI dan smartphone untuk Huawei. But you know, Huawei itu adalah salah satu perusahaan terkuat ya, ini menurut gue ya. Meskipun digituin sama AS, dan lo bisa lihat sekarang Huawei itu seperti apa.